Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Purwono ini. Sebelum lanjut ke video, silakan tekan subscribe dan tombol loncengnya agar kita selalu semangat membuat konten tentang dunia ikan dan akuarium. Oke, di video kali ini saya ingin membahas 5 cara merawat ikan cupang yang baik dan benar bagi pemula. Ikan cupang merupakan salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu yang lama, serta bisa ditempatkan di wadah dengan volume air yang sedikit. Dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator, ikan ini masih bisa dapat bertahan hidup ya teman-teman. Oleh karena itulah ikan cupang banyak sekali digemari dan dipelihara oleh banyak kalangan. Di kalangan penggemar ikan cupang umumnya terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama cupang hias, dan yang kedua cupang aduan. Yang nomor 3 adalah cupang liar atau ikan alam. Bagi teman-teman yang ingin memelihara ikan cupang, Cak Purwono ini akan memaparkan bagaimana cara merawat ikan cupang yang baik dan benar. Yang pertama, wadah ikan cupang. Wadah untuk cupang ini bisa teman-teman bikin atau dari apa saja, seperti akuarium, toples, atau botol lainnya. Namun saat teman-teman memilih akuarium, pilihlah ukuran paling kecil, ukuran 15 x 15 x 20 cm. Perlu diketahui, ikan cupang merupakan ikan teritorial, jadi kita tidak bisa menggabungkan dalam satu wadah bersama ikan cupang yang lain. Dan yang nomor 2, air untuk ikan cupang. Air untuk ikan cupang ini merupakan salah satu langkah penting yang harus teman-teman perhatikan. Air yang baik untuk ikan cupang sangat disarankan menggunakan air dari sumur, karena pada dasarnya ikan cupang adalah jenis ikan air tawar. Jadi air sumur seakan jadi habitat aslinya. Jadi ikan cupang bisa hidup lebih nyaman ya teman-teman. Akan tetapi, tidak ada air sumur, teman-teman bisa menggunakan air pam, dan disarankan airnya harus diendapkan terlebih dahulu, kurang lebih selama 2 hari atau 3 hari, agar kadar kaporitnya berkurang. Serta rutinlah untuk mengganti air minimal 3 hari sekali, dan ditambahkan daun ketapang dan garam ikan agar kadar pH airnya sesuai yang dibutuhkan si ikan cupang tersebut. Dan yang nomor 3, pakan untuk ikan cupang. Pakan untuk ikan cupang terdapat banyak jenis makanan yang disukai oleh ikan cupang, mulai dari makan alami hingga makanan yang diolah oleh manusia sendiri. Untuk memberi makan ikan cupang, teman-teman cukup menaburkan saja ke dalam akuarium dan berikanlah makan secara bertahap atau secukupnya. Jangan memberikan makanan terlalu banyak, karena makanan yang tersisa dapat memicu
timbulnya penyakit pada ikan tersebut. Jadi, jika ingin menghasilkan ikan cupang yang bagus, baik dari segi ekor atau warna, berikanlah makanan yang baik bagi pertumbuhan, seperti centik nyamuk, kutu air, cacing darah, dan cacing sutra. Yang keempat, membersihkan wadah ikan cupang atau akuarium. Ini juga langkah yang paling penting dalam merawat ikan cupang ya teman-teman. Jika teman-teman malas-malas dalam membersihkan wadah ikan cupang, maka jangan harap ikan cupang Anda akan hidup sehat. Dan yang nomor 5, menjemur ikan cupang. Ini mungkin yang paling sering dilewatkan atau diabaikan oleh orang-orang yang memiliki ikan cupang. Menjemur ikan cupang juga merupakan salah satu aktivitas yang boleh teman-teman lakukan. Menjemur ikan cupang ini bertujuan agar ikan lebih fresh dan sehat, sekaligus membunuh bakteri dan jamur yang ada di kulit ikan cupang tersebut atau yang menempel pada dinding-dinding akuarium tersebut. Penjemuran dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 10 pagi selama 15 menit sampai 30 menit. Menjemur ikan cupang sebenarnya tidak wajib dilakukan, hanya sesekali saja. Nah, itulah teman-teman cara merawat ikan cupang yang baik dan benar. Dengan merawat ikan cupang yang baik, maka ikan kesayangan Anda akan sehat dan terhindar dari penyakit. Oke, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Saya Cak Purwono Rene undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.